Halo, selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Hai Libra, ini untuk energi cinta kamu periode 16-31 Juli 2020. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Libra, energi ini bisa saja sudah kamu rasakan, belum kamu rasakan, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini sangat general, bersifat sangat umum dan universal untuk energi cintanya. So, cek juga energi zodiak Moon kamu dan zodiak rising kamu di channel ini, kemungkinan itu bisa cocok dengan situasi kamu dan resonate ya. Ambil informasi ini sebagai pesan yang positif dan buang yang negatifnya. Lebih dulu di sini saya akan membaca energi berpasangan Libra, kemudian yang single ya. Libra, energi cinta berpasangan. Satu kartu di sini, release the dark wound, let love life. Yang mana nih? Okay. Passion. Allow your heart and the soul to sing with joy. Libra berpasangan. Cinta. Four of Swords. Page of Pentacles, Knight of Wands, the High Priestess, the World, the Moon, Five of Pentacles. Outcome-nya ada The Fool. Dan di bottom of the deck ada Ten of Wands. Wow, Libra, energi cinta kamu di sini dengan pasangan kamu, tanggung jawab dan beban, kewajiban yang cukup berat. Tapi kalau saya rasakan, kalau kalian di sini menopang secara bersama-sama, pasti ini nggak akan terasa berat. Okay. Ini untuk energi kamu, ini untuk energi dia, atau bisa terbolak-balik cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Release the dark wound, let love life dan passion. Ini dua kartu yang mengarahkan kamu kepada melepaskan apapun yang sudah terjadi dan bagaimana kamu di sini bisa memanfaatkan situasi yang masih bisa diperbaiki dan juga mengambil sisi positif dari segala permasalahan yang ada dan membuang yang negatifnya. Dan dengan cinta, kamu bisa memperbaiki situasi kamu dengan pasangan kamu saat ini jika memang sedang ada hal-hal yang tidak baik dan butuh pemulihan di sini. Dibutuhkan semangat dan ekspresi dari kamu dan dia untuk menunjukkan kepada pasangan kalian masing-masing bahwa kamu dan dia memang benar-benar inginkan hubungan ini terus berlanjut. Tapi di sini kamu Four of Swords. Untuk kamu di sini kamu sangat pasif. Mungkin kamu di sini ngerasa masih butuh penyembuhan, masih butuh waktu untuk pemulihan dari situasi kamu dan dia saat ini. Kamu di sini terus mencari kesempatan-kesempatan agar bisa mendapatkan satu peluang terkait dengan pekerjaan di sini. Ya. Karena di sini dia
sedang mengalami pemutusan hubungan kerja atau sedang tidak memiliki penghasilan. Jadi kamu di sini mencoba untuk bangkit dan berusaha. Untuk cinta di sini kamu pasif, tapi untuk action dalam memperjuangkan kehidupan, untuk survive, kamu di sini sangat diacungi jempol ya, Libra. Ada Knight of Wands dan Ace of Cups. Kamu terus mencari di mana letaknya kamu bisa memperbaiki situasi ini. Kamu terus mendengarkan saran dari orang lain, arahan dari orang lain, kamu terus mencoba. Tapi masih belum mendapatkan harapan. Sehingga beban kehidupan terasa berat saja. Okay. Mungkin di antara kamu di sini ada yang memaksakan untuk tetap stabil. Ya. Mungkin ada mobil, motor, rumah yang terhutang kredit, tetapi kalian memaksakan untuk berusaha bisa dan bisa melunasinya. Dia di sini the High Priestess, the World, the Moon dan Five of Pentacles. Di masa sebelumnya dia bisa menyelesaikan, tapi memang masa ini dia udah benar-benar nggak sanggup, udah benar-benar nggak berdaya dia di sini. Dan dia mengharapkan bantuan kamu. Dia saat ini tenggelam dalam dilema dan juga keputusasaan, saya rasakan. Dia ingin kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Sepertinya di sini ada harapan yang timpang ya. Dia berharap kamu bisa menyelesaikan apa yang membuat dia bahagia. Misalnya nih, kredit mobil atau motor atau rumah ya. Dia berharap kamu bisa melunasinya dan berjuang. Padahal itu motor, mobil, atau rumah, kalau ditarik juga kamu dan dia akan lebih terbebas. Tapi karena dia di sini memiliki ilusi atau mimpi-mimpi yang di luar daripada kemampuan dia, jadi dia memberikan atau menopang mimpinya itu kepada kamu. Padahal dia juga belum sanggup untuk memiliki itu. Nah, ini divine timing juga saya rasakan, tapi divine timing untuk dia menuju kemiskinan. Kere. Karena dia memaksakan sesuatu yang belum saatnya untuk dia miliki. Dan parahnya dia ini memaksakan agar kamu yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan di sini. Kalau kamu mengharapkan pengertian dia dalam situasi kamu, dia di sini nggak bisa. Karena dia di sini, dia mengharapkan pengertian kamu, bukan untuk memberikan pengertian kepada kamu. Ya. Tetapi outcome-nya saya lihat di sini ada the Fool. Pada akhirnya salah satu pihak di sini masa bodoh. Udah capek kayaknya ya, karena di sini udah ada Ten of Wands. Kayaknya udah bebannya berat banget, tekanannya udah berat banget. Akhirnya udah deh masa bodoh ah. Mau putus-putus juga gak apa-apa, mau cerai juga gak apa-apa. Pokoknya aku udah gak sanggup jalanin ini. Bukannya berbagi beban, malah melimpahkan semuanya kepada aku. Dan sementara aku juga di sini masih belum stabil. Nyari duit juga susah. Nah, jadi kamu udah gak peduli dengan situasi yang menekan, kamu lebih memilih untuk membebaskan diri dan masa bodoh dengan resiko apapun ya, kamu udah nggak peduli di sini. Ya, mungkin ini akan menjadi konflik ya arahnya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri untuk kamu yang berada di pihak atas ya. Karena di sini kamu harus siap-siap kehilangan seseorang, yaitu dia. Atau di sini prosesnya juga akan lebih panjang ke depannya, akan ada proses di mana kamu harus memberikan keputusan, harus berpikir ulang, atau memilih untuk merubah dia, atau membuka pola pikir dia. Ya. Kalau kamu sanggup, dilanjutin. Kalau nggak sanggup,
rilis. Ya. Lepaskan ketidaktentraman atau sisi gelap yang ada di dalam hubungan ini. Karena hubungan ini benar-benar gak sehat. Five of Pentacles juga berbicara penyakit, ilusi, tekanan karena memang sudah nasib dan takdir. Jadi ada sikap ingin memiliki sesuatu yang bukan saatnya dia miliki, atau bukan kualitas dia untuk memiliki itu, tapi dia berangan-angan ingin memiliki itu tanpa kerja keras, tanpa berusaha, tetapi malah membebankan itu kepada kamu atau pasangannya di sini, atau energinya terbolak-balik di sini. Tetapi salah satu dari kalian di sini membutuhkan pasangan kalian. Kalau saya rasakan di sini hanya karena kebutuhan intim di sini saya rasakan. Jadi salah satu merasa sangat yakin bahwa pasangannya benar-benar membutuhkan dia. Sangat yakin bahwa kehadiran dia cukup penting sehingga banyak permintaan. Mungkin dia berpikir salah satu atau pasangannya ini takut untuk dia tinggalin. Tapi itu salah karena di sini ada the Fool. Akhirnya pasangannya merasa tertekan dan ngerasa, udah deh, kamu pergi juga gak apa-apa dari hidup saya. Toh, hidup saya semakin tertekan karena tuntutan-tuntutan kamu yang gak masuk akal. Oke? Okay? Saya pikir cukup sampai di sini untuk Libra berpasangan, dan jika ini tidak cocok dengan kamu, kamu boleh cek energi Libra single. Terima kasih. Oke, Libra single, ini energi cinta kamu. Kita lihat dalam periode ini. Libra single. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Release the dark wound with love light. Jadi energi yang sama nih sepertinya. Energi yang sama dari Libra berpasangan. Libra single. The Chariot, Five of Cups, dan ada Knight of Swords. Keren banget. Dan di sini ada the Tower. Ada Three of Wands dan juga The Magician. Di bottom of the deck-nya ada Eight of Cups. Oke, untuk kamu Libra single, di sini let go of control issue. Dan di sini ada Eight of Cups. Ini situasi dalam prosesi healing ya, dalam prosesi penyembuhan untuk melepaskan diri kamu dari isu-isu negatif publik. Isu-isu yang sudah melekat di dalam diri kamu, dan ini sudah sangat menjadi toksik di dalam kehidupan kamu. Dan di sini release the dark wound. Sarannya untuk kamu memang harus dilepasin di sini. Ya, prosesi penyembuhan ini memang membutuhkan kekuatan batin dari kamu. Ya, di sini the Chariot. Ini adalah tantangan di dalam kehidupan kamu. Jadi segala tantangan itu nggak boleh kamu tinggal pergi, nggak boleh kamu kabur, harus kamu hadapi, harus kamu selesaikan. Karena setiap tantangan di dalam kehidupan manusia itu tidak akan pernah dihindari. Kamu hindari sekarang, besok dia datang. Cepat atau lambat tantangan itu harus terjadi untuk memberikan manusia pendidikan kehidupan. Ya.
Untuk kamu Libra single, sepertinya kamu berada dalam situasi penyesalan ya. Menyesal, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki situasi di sini, entah itu situasi kehidupan kamu atau berkaitan dengan spiritual kamu di sini. Knight of Swords. Jadi, ya, ini udah keputusan kamu dan ini memang saatnya kamu untuk terus maju dan melawan tantangan di dalam kehidupan kamu. Kamu selesaiin. Ada sebagian kamu di sini Libra yang memutuskan hubungan, entah itu dengan teman, entah itu dengan pasangan kamu. Kalau kamu di sini dianggap yang bersalah, bisa saja karena isunya seperti itu. Kesalahan dilimpahkan kepada kamu. Kamu dianggap seseorang yang menghancurkan hubungan ini. Hubungan kamu dengan pasangan kamu sebelumnya. Sehingga situasi kamu saat ini single, Three of Wands, dan membutuhkan solidaritas, membutuhkan bantuan dari teman-teman, membutuhkan pengertian dari publik yang memberikan isu kepada kamu. Atau juga membutuhkan pasangan di sini. Kamu di sini terarah untuk lebih meningkatkan sisi spiritual kamu, karena memang situasi ini harus dihadapi dengan spiritual kamu yang terasah. Karena kalau kamu mengharapkan mental kamu, ini lebih mudah terpukul kalau spiritual kamu di sini nggak kamu tebalin. Kalau kamu lebih spiritual, maka kamu bisa mengendalikan situasi, menyelesaikan situasi. Dan memang hubungan kamu dengan orang lama atau yang sudah kamu akhiri ini memang udah nggak bisa lagi diperbaiki karena sudah ada tower di sini, kehancuran dari sisi kamu sendiri. Kamu memang udah yakin kalau ini udah nggak bisa diperbaiki, ya udah deh dihancurin aja. Dan kamu akan mencoba untuk membangun kepercayaan diri kamu dulu pertama, kemudian di sini baru kamu akan mencari seseorang untuk mengisi hati kamu. Untuk mengisi ruang kosong di hati kamu. Jadi untuk kamu Libra single di sini, kamu lebih kepada ingin membersihkan toksik dulu di dalam diri kamu dan sedang membangun kepercayaan diri di dalam diri kamu terkait dengan cinta. Dan belum ada sih berpikir untuk mencari pengganti di sini. Kamu masih fokus pada diri kamu sendiri. Melepaskan beban-beban mental kamu yang pernah ada di dalam kehidupan kamu terkait dengan The Tower ini. Kalau saya rasakan proses ini akan menuju depresi atau stres, ya. Karena di sini The Magician juga butuh pengendalian, nggak bisa langsung The Magician ini sebenarnya, tapi ini gambar ini atau kartu ini menunjukkan keinginan kamu. Nah, ini berbicara tentang kamu diperkenalkan dulu pada spiritualmu, ya. Kemudian kamu akan diarahkan pada perjalanan spiritual, kemudian nantinya baru awakening kamu. Awakeningnya di situ kamu sadar di mana kamu harus bisa memulai dari awal lagi. Ya. Jangan terburu-buru, Libra. Saya rasakan di sini ada sikap dari kamu ingin terburu-buru, ingin cepat-cepat udah deh putus aja, udah bersih dari isu itu dan kamu langsung cari pengganti. Nah, ini saya katakan. Jika kamu di sini baru bercerai dengan pasangan kamu atau baru berpisah, mencari penggantinya tidak menunjukkan bahwa kamu menjadi pemenang. Tidak menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil. Itu salah besar. Hati butuh waktu untuk membersihkan toksiknya dan memulihkannya. Fisik juga. Situasi hubungan baru yang kamu paksakan, padahal kamu baru saja lepas dari hubungan yang lama, itu hanya berdasarkan ambisi. Ambisi kamu untuk menunjukkan kepada dia bahwa kamu bisa cepat dapat gandengan, cepat dapat pasangan, cepat dapat pengganti. Gak akan bisa memberikan kamu kebahagiaan dan ketentraman. Justru itu akan mencarut-carut hati kamu. Penuh rasa kesalahan di sini. Ya. Kamu akan ngerasa bersalah terhadap diri kamu sendiri.
Meskipun ada seseorang yang sudah menantikan kamu, tetapi kamu sendiri yang membuat isu di dalam kehidupan kamu. So, itu bukan solusi yang terbaik. Istirahatkan dulu hati kamu. Istirahatkan mental kamu. Baru kemudian kamu memulai membangun kepercayaan diri. Toksik vibrasi yang pernah ada harus benar-benar kamu bersihin. Seseorang yang ingin memulihkan hatinya itu butuh waktu bertahun-tahun. Itu pun belum tentu bisa bersih. Bukan dengan cara menggantikan atau mencari seseorang sebagai pengisi hati kamu, kemudian bisa langsung hilang. Enggak. Enggak benar itu cara seperti itu. Ya. Oke, Libra, jadi bersabar saja, ya. Situasi ini harus kamu lewati dulu karena ini merupakan tantangan. Kamu akan lebih berpengalaman nantinya untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik di dalam kehidupan kamu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan ID LINE di deskripsi video ini. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.